Yu, kopi yu. Kini yang didawangi, kok dengaran sepi? Wes, kini agar lugu sih. Aku yang agar ngerti rondo kemulan ini kilo. Wes, rak betah aku. Rasanya pengen nyokot, bay. Iya, omonganmu kilo. Didelok wong semennya akeh. Mbok yo mangane dijogo. Urung-urung ngomong nyokot rondo. Lah iya. Wong nek rak patek pengalaman babakan kuliner yo ngene iki. Iki lho, Dik, tape dibuntel glepung terus digoreng ki jengene rondo kemulan. Masamu opo? Walah, tak kira rondo ki dulu mahmu kuwi. Ngawur wae. Wes gak usah sok-sok ngomong rondo. Lah kene, larang, Dik. Pokok babakan rumat-rumat wong wedok saiki larang kabeh. Mosok to, Dik? Iya, Pak. Ki tak kandhani. Rata-rata wong wedok saiki apa-apa ki mesti ngentekno duit. Apa iya? Lho, rak ngandel. Wedake, gincune, perawatane, krim malam, krim siang, body lotion, durung sandangane. Alah-alah. Mulane saiki rata-rata wong wedok saiki luru wong lanang sing akeh duwite. Lah, ngene iki lho, Dik. Sing iso ngrusak dandanan ki yo ngene iki. Maksude piye to, Pak? Rusak dandanan piye? Lho. Lah nek kabeh-kabeh ukurane duit, apa gak rusak donya iki? Coba saiki, misale awakmu tak kon milih. Milih pas seduluran apa milih duit? Lho, aku ketoke bejet ngene iki, teko iki iso bedakno endi sing apik, endi sing elek, Pak. Nek kon milih pas seduluran apa duit? Jelas aku milih duit no. Alah-alah, gayamu jebul podo. Sik to. Sing tak maksud duit ki ora duit harta benda ki ora. Lah terus, duitku beda, Pak. Sing tak maksud duit ki DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Oh, dilandasi dengan doa, terus usahane sing mempeng, imane dikuatke, terus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bakal dicukupi kebutuhane. Lah kok jebul mletek utek metu kowe iki? Tau moro opo piye? Lho. Aku lho ning Tebu Ireng 3 taun, ning Lirboyo 2 taun, terus ning Sarang 3 taun. Ngaji, Dik. Ora dodolan sosis. Alah, gayane iki lho, jebul dodolan sosis. Lah kok wis ana tamu ning kene? Mulane tak undang-undang gak semaur. Konti to yu. Iki lho, keblonjo sayur-sayurane entek kok. Walah, ha warunge jemblangan tak kira ya ana wonge. Wes. Ndang tulung gak ana kopi yu. Wis keseretan iki aku. Yo, sabar. Wong ya lagi teko kok yo. Iki tak gawe kopi apa? Aku kopi reng biasa yu. Aku es mari mas gula batu ae. Alah, nom-noman opo benane mari mas gula batu? Ngopi ngopo ngopi? Ayo beno, es seger kok. Loh, maling, maling. Maling. Maling, maling. Maling Pak Yo, maling. Tolong Kang, ono maling. Duit ilang kabeh, mas-masanku ilang kabeh Kang. Yo, ini maling iyo. Ayo, Jack. Ayo. Aduh, jujune ora kecekel. Hayo, kek mau ora wis tak kandhani, langsung bablas malah leren ngombe. Endi? Ha mau pas nok pawon omah wetan kaliku mau. Maling kok leren ngombe gawe sirup maling opo iku? Hehehe. Sorry brother, mau aku khilaf. Hilaf, kecekel diobong bongko we. Ayo serbu. Pateni. Ayo kocok-kocok ini tak, cepet udang kabe, sehingga cepet tak. Loh,
Eh, iku abane apa? Endi? Iku lho. Langsung hajar. Ojo wedi. Waduh, payah. Iku abane wong kampung ngajak awake dhewe. Ayo delek-delek. Delek ning ndi? Gak ono nggo delek. Waduh, yoi. Yo wis, aku tak nyamar dadi wit. Waduh. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kau ikut dadi apa? Dadi watu. Alah alah. Aku wis ora betah. Dorak balik-balik yo. Eh. Kar pindi? Sik to Kang. Kita yang ono sing aneh. Aneh piye? Lah mau do gembar-gembor jebul gak ngajak awake dhewe. Lah terus jal tak tes yo. Eh, ojo sembrono. Tenang ta. Hei Kang, kidul apa yo? Kok seru banget. Wes ta meneng ojo ganggu. Ge sibuk war iki lho. War. Wes, ojo ribut. Anu, mau ro maling Kang? Maling? Mbok ora urusan karo maling. Lah mau gembor-gembor iki lho to lagi war. Wes ojo ribut. Oh. Eh anu, njaluk ngombene entuk Kang. Kang kene ngombe sik, leren-leren. Aduh. Cah saiki jan, dolanan gak etong daratan kiyo iki. Ayo, malah kebeneran no. Ayo, aja suwe-suwe, kita lanjut. Kang, matur nuwun yo ngombene. Iyo, gak sih dadi legend ki aku. Saya mulai. Nak banteng HP Mas. Mangkel aku, cok. Tukang jamu langgananku biasane ya ini iki wis tekan kene lho. Nyuwun sewu Doro Ayu, mbok menawi supe mboten mriki. Yo ora bakal, wong wis bendinane mrene kok dadak lali iki lho. Jamu. Iki opo? Mbok Dermi teko. Iki kenalke, Dek, namanya Mbok Dermi. Inje Doro Ayu, pokoke jamu kulo dijamin cespleng. Cespleng? Cespleng maksudnya? Niki Doro Ayu badhe ngersake nopo? Aku biasa mbok sari rapet campur kunir asem. Mbok, sampean ki asli pundi to? Kulo niki asli Batam, empon 5 tahun neng kene. Dodol janganan nate, dodol getuk nate, lan iki dodol jamu. Oh alah, mulane kok aneh. Lah jenengan ngersake jamu boten? Jamu? Sorry ya mbok, aku ki biasane wis dicawisi Mas Bambang Sugriwa suamiku tercinta produk-produk kecantikan sing mahal-mahal. Nek ngombe jamu ki aku wedi gatelen, Mbok. Lho, jamu ki apik lho, Dek, kanggo kesehatan alami, terjangkau dan tanpa efek samping. Iki piye, Kakang Patih?
warga sudah banyak mulai resah dan gelisah. Karena akhir-akhir ini banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayah kita. Wonten punapa to Kang Mas? Sajake kok pasuryane mboten saged sumringah kados biasanipun. Niki lho, Dek. Hari-hari ini banyak warga yang mengadu tentang banyaknya kasus maling. Maling? Heeh. Pokoke barang-barang berharga mulai duit, mas-masan, macem-macem. Gak sing sugih, gak sing rak duwe, kabeh to kelangan. Lah kok saged ngoten? Lah makane iku. Aku iki sedang mencari solusi. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Coba Kakang Pati, ada apa tidak solusi yang jitu untuk menangkap maling yang meresahkan warga ini? Nah, untuk mengatasi masalah maling-maling tersebut, kita harus hati-hati. Nah, untuk itu kita harus menyusun strategi. Nah, dengan strategi yang bagus, diharapkan maling-maling itu bisa tertangkap. Nah, kalau sudah tertangkap, warga pasti akan merasa aman. Nah, untuk itu mari kita berdoa agar maling-maling itu cepat tertangkap. Cukup, cukup Kakang Pati. Omonganmu tak rungok-rungokno kita yo, daki-daki. Tapi rak jluntrung. Coba yang lain solusinya. Nyuwun sewu Kang Mas. Bagaimana kalau kita tanyakan saja pada Ki Badra? Barangkali beliau punya solusinya. Ki Badra? Ya. Usul yang menarik. Ki Badra itu siapa, Dora Demang? Ki Badra itu teman lama saya. Dia itu orang yang terkenal waskito, werosak durunge winara. Dia pasti bisa memberikan solusi atas permasalahan kita. Biasanya kalau saya rasa-rasan gini, dia pasti langsung datang. Nah, betul kan? Itu dia sudah datang. Tumpel, jangan tinggal saya. Loh, guru, aku ada di belakangmu. Loh, aku kan buta. Mana depan, mana belakang, aku kan gak tahu. Ya arahnya kan ke sana, guru. Makanya bareng biar gak bingung. Ya udah, sini, tak gandeng. Saya itu aslinya gak enak, guru. Masa pendekar mak sakti mandraguna terus tak gandeng. Lah, wantruk aja gandengan. Masa aku enggak? Temanku Ki Badra. Kayak ada suara. Saya, teman lamamu. Sebentar, saya kenal suara ini. Ki Demang Bagus Suroso. Betul. Selamat datang teman lamaku, Ki Badra Naya. Terima kasih, Ki Demang Bagus Suroso. Guru, kanan. Oh, terima kasih Ki Demang Bagus Suroso. Ngadepnya nggak bilang dari tadi. Terima kasih Ki Demang Bagus Suroso. Alalalah, angel ngajak wong iki. Ki Demang Bagus Suroso, lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarku? Loh, maaf. Guru, normalnya orang nanya itu, bagaimana keadaanmu? Mu, kok keadaanku? Keadaanku kan yang tahu guru. Aku kan buta, gak bisa melihat diriku sendiri. Kalau dia kan bisa melihat saya, makanya aku tanya kabarku gimana. Aku ini loh, Pel, pakai baju warna apa aja aku gak ngerti. Atau jangan-jangan malah nggak pakai baju. Aduh, maaf. Sudah.
biarkan saja. Memang sahabatku ini orangnya seperti itu. Tidak apa-apa. Sahabatku di Demang, Bagus Suroso. Kalau aku lihat, rona wajahmu menunjukkan perasaan yang gelisah dan gundah gulana. Ada apa sebenarnya? Betul sekali, Ki Badra. Begini, di kampung kami ini sedang marak sekali yang namanya maling. Banyak sekali barang-barang penduduk yang hilang. Dan sampai sekarang, malingnya belum juga ketemu. Saya khawatir kalau ini berlarut-larut, akan terjadi kekacauan di lingkungan masyarakat. Hah, kalau masalah maling, solusinya mudah. Bagaimana? Besok, kumpulkan seluruh warga di alun-alun. Kita akan pecahkan misteri hilangnya barang-barang warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para warga semuanya. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama melaksanakan acara pemecahan misteri hilangnya barang-barang para warga. Nah, untuk itu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Nah, acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari... Waduh pak, kesuwen pak, langsung pada intinya saja. Shhh, tenang-tenang, saya mohon semuanya tenang. Guru, orang-orangnya di sana, bukan di situ. Oh, lah kok nopo doae rame kok? Itu penonton. Tenang-tenang, semuanya tenang, biar guru saya yang menjelaskan. Para warga, saya mohon tenang. Tolong dengarkan dulu. Berdasarkan penerawangan batin saya, ternyata maling yang selama ini meresahkan warga ada di sekitar kita. Hah? Tenang, saya sudah membawa air keramat Kiai Kamdowo. Air ini merupakan air yang diambil dari sumur keramat milik sesepuh kampung kalian, yaitu Kiai Kamdowo. Barang siapa yang hatinya jelek meminum air ini, maka akan terkena azab. Dan semua orang yang ada di sini wajib meminum air ini untuk membuktikan siapa dalang dari semua masalah ini. Waduh, nyapo lu? Lah utangku ning warung iki akeh. Mun nek kena azab bongkono. Penting awake dhewe ora tau nyolong. Sekarang silakan semuanya harus minum air ini satu persatu. Silakan. Tenang semuanya. Sahabatku Ki Demang, malingnya sudah tertangkap. Jadi benar, kamu malingnya? Iya Ki Demang, kami memang malingnya. Tapi kami cuma disuruh. Disuruh siapa? Kami disuruh. Ayo katakan. Kami disuruh Pating Babang Sugriwo Doro Demang. Hah?
Patih Bambang Sugriwo. Patihku dhewe. Lho 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 lho. Patih. Apa bener sing dionekno maling-maling iki? Ampun Ndoro Demang, saya terpaksa melakukan ini semua karena gaji saya tidak cukup untuk biaya perawatan, beli kosmetik istri saya. Oh, perkara rumah-rumah bujur toh. Ampun, ampun Ndoro Demang, ampun. Wahai kawanku, janganlah saling memusuhi. Apa kalian akan mengobarkan perang saudara hanya karena alasan sepele ini? Wahai kawan, sesungguhnya kita semua adalah saudara. Tidak masalah jika warna kulit kita berbeda, bahasa kita berbeda, dan agama kita berbeda, karena kita adalah saudara sesama manusia. Dengarlah wahai kawanku, aku telah mengembara ke tempat yang jauh. Di tempat itu, semua orang hidup harmonis dengan segala perbedaan yang ada. Mereka menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk persatuan. Meski berbeda, mereka bergerak selaras atas nama persaudaraan. Begitu iri aku melihatnya. Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Kawanku, mari kita peluk erat perbedaan menjadi suatu yang indah. Bukankah pelangi menjadi indah karena warnanya berbeda? Jadi kenapa kita harus meributkan perbedaan di antara kita? Kawan, marilah kita saling berpegang tangan dan saling berpeluk kasih, menyatukan segala perbedaan menjadi warna pelangi yang indah. Dan inilah kita, the incredible generations. Be goddess, be success, be it nila. Allahu Akbar.